Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Curan Bambu 71. Oke, kali ini saya akan uh, berbudidaya ikan gurame dalam ember yaitu uh, cara kasih pakan ya. Jadi, cara setelah ditebar itu ada cara-cara tersendiri supaya gurame kita itu aman ya. Uh, tidak mati ya. Dan ini adalah pemberian pakan yang pertama, ya teman-teman semua. Eh, perlu diketahui bahwa setelah tebar kemarin, eh, kita biarkan dulu gurame kita selang sehari, misalnya sekarang hari Senin, ya. Dan hari Rabu baru kita kasih pakan, itu pun saya eh, kasih pakannya pakai daun, ya. Seperti itu, ya teman-teman, ya. Daun pepaya. Uh, sudah dimakan ya itu saya kasih daun pepaya yang masih uh, lunak ya muda ya yang pucuknya itu uh, karena masih ikannya juga masih kecil ya dan baru hari ini sekarang hari rabu ya uh, ini sudah tak kasih uh, pelet ya dan peletnya uh, kita sesuaikan ya seperti itu ya teman-teman ya baletnya kita sesuaikan dengan besarnya ikan ya jadi kira-kira dicaplok ikan itu e, Masuk ke mulut ya butirannya itu kita pilih ini e, yang min-2 itu ya dan boleh kita campur lagi dengan e, daun pepaya seperti itu tadi ya. supaya ikan e, Memilih ya jadi mau yang dimakan yang mana karena eh, dua jenis pakan ini eh, sering diberikan eh, di budidaya ikan kolam normal, ya. Jadi, mungkin eh, gurame kita biar tidak eh, terlalu banyak proteinnya, kita imbangi dengan daun. Dan di sini saya memilih daun pepaya karena di sini banyak sekali daun pepaya seperti itu, ya mungkin boleh juga di tempat yang lain di tempat teman-teman semua itu memakai daun eh, talas atau kangkung ya bisa juga eh, disarankan untuk di sini eh, untuk daun itu yang muda ya yang eh, mudah di Makan oleh gurame karena gurame kita baru ukuran tiga jari ya jadi dari kesimpulannya di sini Uh, gurame saya di sini baru berusia empat hari ini ya. tiga hari sampai empat hari ya dan ini kita kasih makan yang pertama ya Oke kita perhatikan uh, itu juga daunnya udah delapan uh, 80 persen udah habis ya satu tangkai itu Oh ya teman-teman di sini saya isi gurame 10 ekor ya untuk tebaran ini ya 10 ekor itu eh, dengan kapasitas apa kapasitas airnya itu 80 liter atau embernya berukuran 80 liter ya. seperti itu ya teman-teman dan ukuran guramenya tiga jari ya tiga jari Disini eh, di sini nanti kira-kira Estimasinya tiga bulan itu sudah menjadi empat atau lima jari dan nanti kita akan memaruh kita akan membagi dua ya di dua ember karena mungkin eh, sudah terlalu padat ya seperti itu ya teman-teman ya. -teman. Oke selain eh, kedua cara itu saya juga bisa ya habis ditebar langsung dikasih pakan tapi hati-hati sekali ya teman-teman ya itu betul-betul uh, fit ya ikannya kalau kalau seperti itu ya oke yang saya lihat di ember yang satunya itu saya memelihara berbudik dan berlele juga sama ini ya usianya sama usianya baru empat hari ya ini ukurannya dulu dari uh, 5 sampai 7 cm ya teman-teman ya kalau lele pun sama ya jadi lele pun eh, saya kira tidak jauh berbeda dengan gurame eh, dikasih makannya selang sehari ya jadi biar eh, beradaptasi dulu maksudnya dengan ember atau dengan air di sini eh, biar ikannya tidak stres eh, karena ketika kita nanti langsung dikasih pakan mau saja ya mau makan juga ya akan tetapi, dampaknya biasanya ikan akan stres. Seperti itu, teman-teman, enggak -teman. tahu penyebabnya apa karena itu mungkin ya terlalu mendadak dikasih pakan. Itu kurang bagus, biasanya pengalaman saya seperti itu. Jadi, alangkah baiknya berhati-hati eh, tadi untuk di pemberian pakan yang pertama itu adalah selang sehari jadi nggak langsung didikuti di tebar kita diamkan dulu sehari baru nanti e, selang sehari dikasih pakan nih itu pun pakannya kalau gurame pakai daun dulu ya teman-teman ya misalnya pagi tadi kita kasih daun terus sorenya seperti ini kita kasih peletnya dan Pemberian pakan pelet pun eh, jangan berlebihan, ya teman-teman. Ya, kita kasih secukupnya saja eh, seperti itu. Ya, kita kasih secukupnya dan dibiarkan eh, ikan menyantap habis dulu, baru nanti kalau udah habis eh, akan kita tambah lagi. Ya, pakannya kita tambah lagi supaya. Eh, tidak mengotori ya, pakannya kalau nggak habis kan di ember itu mengotori dan di situ cuma akan mengendap di bawah ya. Dan itu sangat berbahaya sekali karena di ember ini airnya terbatas. Jadi saya rasa kalau teman-teman pernah ber melihat akuarium, ya itu sama saja ya seperti ini. Jadi beberapa kali harus kita kuras ya dalam seminggu. Tergantung airnya seperti apa ya, teman-teman. Ya, kalau airnya baru seperti ini, ya mungkin lama. Ya, mungkin seminggu baru kita kuras, atau bahkan lebih. Ya, karena eh, yang mengotori di sini adalah kotoran ikan dan juga eh, sisa pakan itu. Ya, yang bikin kotor, kira-kira seperti itu, teman-teman.